Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak diagungkan.
tidak ada Allah lain selain Dia. Mari tinggikan Dia. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dimuliakan. Yang maha tinggi, kami
Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau. Kami kagum, kami bersyukur oleh karena Engkau yang Maha Tinggi, Maha Mulia itu memberikan kepada kami sebuah kehormatan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu. Oh, kami bersyukur Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kehormatan, memberikan kepada kami istimewa untuk kami boleh bisa datang ke hadiran-Mu ya Bapa. Dan Kau yang kami sembah Tuhan, Kau sembah Tuhan, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah, oh Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Agung, Engkau Allah yang Maha Mulia, tetapi Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa, punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan, Engkau layakkan kami, orang berdosa ini, untuk datang kepada-Mu. Kami rindu Tuhan, penyembahan kami ini lahir dari hati setiap kami pribadi-pribadi. Karena menyadari bahwa Engkau Allah yang mulia, layak ditinggikan, layak diagungkan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami rindu Tuhan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita masing-masing dari kitab Markus. Markus pasal yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-22 sampai 25. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita memperhatikannya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi. Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudara, pagi ini saya sedang tidak akan menjelaskan tentang perjamuan kudus. Sekalipun bacaan kita hari ini ayatnya dari teks yang berbicara tentang pertentapan perjamuan malam. Ini yang selalu kita pakai dasar untuk mengadakan perjamuan kudus selain dari Korintus ya. Tapi pagi ini saya tidak mau berbicara tentang perjamuan kudusnya. Tetapi bagaimana Allah memberikan satu gambaran tentang seperti apa kehidupan kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pakai istilah yang sama seperti dalam istilah ini, yaitu
tentang cawan. Saudara, kalau kita berbicara di dalam nanti 1 Korintus itu tentang perjamuan, disebutkan bahwa anggur di dalam cawan, ya kan? Dan lambang dari penderitaan itu ketika Yesus doa di Taman Getsemani juga disebut cawan. Cawan. Seperti apa ya? Gelas minum gitu ya. Cawan. Yang di dalamnya isinya apa? Anggur biasanya kalau itu minum. Tetapi saya mau menggambarkan, saudaraku, betapa hal yang serupa juga dipahami oleh Paulus dalam pelayanannya. Kemarin pagi kita merenungkan bersama di dalam 2 Timotius 4. Kemarin kita membaca ayat yang ke-7 ya. Kalau saudara membaca mulai dari ayat yang ke-6, itu dikatakan gini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Saudara, darah sudah mulai dicurahkan. Ketika Tuhan Yesus tadi menetapkan perjamuan malam juga sama istilahnya, darah. Dan ketika Tuhan Yesus doa, Tuhan, Bapa, kalau sekiranya boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Saudara, saya membayangkan secara sederhana, kehidupan kita itu digambarkan, atau kehidupan kita itu sebagai sebuah cawan minuman. Atau kehidupan kita itu adalah secawan minuman yang disuguhkan kepada dunia ini. Siapa yang menyuguhkan? Sang pencipta kita, Tuhan Allah. Minumannya apa di dalamnya? Harta kita boleh. Karunia kita boleh. Potensi kita, talenta kita. Ada banyak hal di dalamnya yang berharga, yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan apa namanya itu, hal-hal yang bermanfaat. Dan dalam itu, dalam cawan itu disuguhkan oleh pencipta kepada dunia ini. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Ketika cawan disuguhkan, berarti dunia ini harusnya meminumnya. Meminum dalam pengertian menerimanya. Menerimanya. Menikmatinya. Maka saudaraku, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun adalah sebuah interval peluang yang disediakan oleh Allah untuk mencurahkan lagi porsi diri kita hingga kita membuka seluruh hartanya yang Tuhan letakkan dalam diri kita. Saudara, yang berharga, yang harusnya kita serahkan kepada dunia, dunia nikmati, dan disinilah menjadikan saya dan saudara unik. Dengan mencurahkan apa yang ada dalam cawan itu, potensi, bakat, harta, dan semua itu secara optimal, inilah hidup yang maksimal di hadapan Tuhan Allah. Saudara, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus memberikan satu teladan ketika dia mencurahkan cawan, mencurahkan darahnya, pengorbanannya. Filipi menyebutnya
Karena itu Tuhan mengangkat, meninggikan dia lebih tinggi dari semua yang lain. Mencurahkan, berkorban. Demikian juga yang lain. Nah, keteladanan Yesus itu semestinya menjadi teladan, menjadi satu contoh bagi saya dan saudara. Memberikan, mempersembahkan apa yang saya dan saudara miliki kepada Allah. Melalui apa? Melalui pengorbanan kita. Darah kita, isi cawan itu kita persembahkan. Potensi itu kita persembahkan, diberikan kepada dunia ini. Saudara, kalau engkau mengerti tentang prinsip ini, maka engkau akan mengerti apa itu kesuksesan dalam hidupmu. Kesuksesan bukan sebuah proyek. Menjabat itu selesai. Bukan. Kesuksesan adalah perjalanan. Semangat pencapaian dipandu pikiran bahwa kesuksesan adalah rencana yang saya dan saudara kerjakan terus menerus, pelan-pelan dicurahkan isi dari cawan itu. Saudaraku, itulah yang membuat diri kita maksimal. Saudara, sukses itu dimulai kapan? Kapan sukses itu dimulai? Sukses itu dimulai ketika kita memahami dan menerima bahwa kehidupan adalah proses bertumbuh dan berkembang. Proses di mana Tuhan Allah memberikan segalanya dalam hidup kita, dan kita boleh menumbuhkannya, mengembangkannya, dan memberkati dunia ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang sukses kehidupan kita, karena sukses adalah proses, maka kehidupan kita ada sebagai pendidikan yang tiada akhir. Perjalanan, penemuan, petualangan, penjajakan potensi yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Kemuliaannya. Saudara, apakah selama ini engkau sudah memahami bahwa kehidupanmu adalah cawan yang disuguhkan kepada dunia ini oleh pencipta kita? Maka biarkan karunia, anugerah, bakat, potensi yang Tuhan curahkan dalam isi cawan itu, kita boleh berikan, persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui bagaimana kita memberkati dunia ini. Saudara, mari kita boleh mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menerima siap persembahan kita. Saudara, lagu ini biasanya dinyanyikan ketika orang memberikan persembahan uang. Tapi saya rindu kita memberikan bukan sekedar uang, tapi lebih dari itu, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Betapa hatiku, amin Tuhan, berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Katakan sekali lagi, betapa hatiku ya Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku.
hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Sebagai alatmu seumur hidupku, katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, pakailah hidupku sebagai hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, biarkan kami semua boleh meneladani guru kami, yaitu Tuhan Yesus, yang boleh memberikan hidupnya cawan yang dicurahkan bagi dunia ini, sehingga kami memperoleh keselamatan. Biarkan kami juga belajar seperti Rasul Paulus yang meneladani Yesus, yang mencurahkan darahnya sebagai persembahan. Dan biarkan kami pun Tuhan, kami boleh mendapat karunia mengambil bahagian untuk boleh mempersembahkan setiap apa yang Tuhan karuniakan kepada kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalaupun Engkau memberikan kepada kami, mungkin kami bukan orang yang menerima 5 talenta, mungkin juga bukan orang yang menerima 2 talenta, tetapi kami mungkin menerima 1 talenta. Tapi biarkan yang 1 ini pun kami boleh sungguh kembangkan, kami berikan bagi kemuliaan-Mu. Terlebih jika Tuhan mempercayakan kami 5 atau 2 talenta. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Tidak ada yang lebih berarti Tuhan yang kami punya. Kami tidak punya apa-apa. Tapi kami rindu mempersembahkan hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami begitu hitung-hitungan dengan Engkau. Kami merasa kami pemilik. Kami merasa kami, Tuhan, sesuka hati bisa memberikan kepada-Mu. Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami betapa kami, Tuhan, hidup kami ini pun Tuhan yang memberikannya. Karena Tuhan mau mengambil cawan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami. Bahkan kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa secara khusus. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh sungguh memiliki kerinduan yang besar untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari kami tidak bisa bertumbuh. Kami tidak bisa hidup seorang diri. Tuhan, kami membutuhkan komunitas-komunitas yang mendukung kami bertumbuh dalam iman. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang sombong, yang angku, yang eksklusif. Kami merasa bisa sendiri. Tuhan merancang kami, Tuhan menciptakan kami untuk kami hidup di dalam sebuah komunitas. Bahkan ketika Tuhan berbicara tentang gereja, Tuhan juga merindukan kami hidup sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh
tergabung dalam setiap komunitas yang sudah disediakan oleh gereja ini. Kami sungguh bersyukur ada kelompok-kelompok cell group, ada komunitas-komunitas setiap kategori. Tuhan tolong kami untuk kami bisa bergabung di dalamnya, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami bergabung bersama-sama orang-orang percaya, kami saling menguatkan, kami saling menopang, sehingga kehidupan kami terus-menerus ditopang, diarahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap kami, Tuhan menyadari betapa pentingnya cell group, komunitas-komunitas yang bisa membangun kami Tuhan. Pimpin kami supaya kami boleh setia bergabung di dalamnya. Kami belajar berbagi tentang pengalaman rohani kami. Dan biarlah kami menggunakan cell group sebagai sarana untuk kami saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang oleh karena anugerah-Mu, mereka boleh sungguh juga mau mendedikasikan dirinya menjadi ketua cell group, menjadi ketua komunitas. Tuhan pimpin mereka, berkati kehidupan pribadinya, berkati rumah tangganya, Tuhan berkati buat setiap pekerjaannya. Yang Tuhan di tengah-tengah kesibukannya, saudara-saudara kami ini begitu setia, terus mengkoordinasi kami, membimbing kami. Tuhan, kami rindu kami bertumbuh bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau melawat setiap umat-Mu yang haus akan Engkau, yang haus akan hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan boleh memulihkan kami setiap pribadi. Tuhan, kami juga berdoa pagi ini, kami serahkan buat setiap saudara kami yang sedang dalam berbagai pergumulan, yang sudah lama menjauhkan diri dari persekutuan. Biarkan kami boleh mengajak mereka, dan biarlah mereka boleh sungguh mencari persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan pagi ini buat setiap kehidupan kami. Kami serahkan buat setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan, yang sedang sakit, yang sedang dalam Tuhan rawat jalan, bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya kesembuhan, pemulihan datang daripada Engkau. Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan buat setiap saudara kami. Dan biarkan Tuhan, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Mereka boleh merasakan bahwa Tuhan melawatnya. Mereka boleh sungguh merasakan bahwa Tuhan boleh sungguh bersama-sama dengan dia. Tuhan berkati, berikan pemulihan, kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap saudara kami. Berkati juga untuk saudara kami yang mungkin menghadapi masalah-masalah kesehatan, masalah psikologis, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Kami percayakan kepada Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang boleh berkarya dengan cara Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap kami pagi ini akan berangkat bekerja, yang akan berangkat ke kantor, yang akan memulai usaha, yang akan membuka usaha. Berkatilah kami semuanya. Apa yang Tuhan percayakan, yang kami kerjakan, Tuhan biarlah kami mengerjakan pekerjaan yang benar, dengan cara yang benar. Kami percaya berkat-Mu tercurah di dalamnya. Saya juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami di dalam setiap pendidikannya. Mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, Tuhan tolong mereka juga di dalam perjalanan mereka, dalam pendidikan mereka, supaya mereka juga boleh sungguh menjadi anak-anak yang boleh berprestasi. Berkatilah anak-anak kami supaya di dalamnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehidupan kami hari ini. Bahkan setiap kehidupan kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sungguh-sungguh menyadari betapa kiranya kami boleh sungguh-sungguh menyadari di hadapan Tuhan betapa Tuhan merindukan kami untuk boleh sungguh hidup di dalam Engkau, bahkan mempersembahkan seluruh potensi kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh memohon kepada-Mu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Melainkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja.
maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya kita boleh sungguh mengerjakan segala sesuatu untuk atau sebagai persembahan kita kepada Tuhan melalui dunia ini. Dan ingatlah, kesuksesan dalam hidup kita bukanlah sebuah proyek, tetapi sebuah proses perjalanan yang di dalamnya kita terus-menerus mempersembahkan apa yang Tuhan telah taruh di sini untuk berkat bagi dunia ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.